terjadi kecelakaan pada hari Kamis lalu di Jalan Raya Sitinjal Lawik, Kota Padang. Dari hasil rekaman video amatir memperlihatkan warga sekitar sedang membantu korban laka lantas yang jatuh ke dalam jurang sampai kedalaman 50 meter. Sebanyak 8 orang terlibat kecelakaan, mobil jenis truk yang menabrak 5 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Lokasi tepatnya berada di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Edrian Wiguna mengatakan penumpang sepeda motor NMAX yang berbonceng 3 suami selamat, sedangkan istri dan anak 3 tahun meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Kompol Edrian bersama warga dalam menangani laka lantas bahu-membahu membuat tandu dari terpal dan dahan kayu guna menolong korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan melaporkan.